Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Selalu bahagia ya. Ada suatu hadis kawan. Satu dinar yang kita infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kita infakkan untuk membebaskan seorang budak, dengan satu dinar yang kita gunakan untuk menafkahi keluarga kita, sesungguhnya pahalanya lebih banyak untuk menafkahi keluarga kita kawan. Nah, ini sebagian dari rasa syukurku, rasa sayangku untuk keluargaku kawan. Ada keluarga dari jauh, dari Jakarta, datang ke sini kawan. Kita mau bikinkan masakan spesial, yaitu keripik dari jagung. Keripik jagung namanya. Kita mau panen dulu jagungnya sendiri ya, di sana ya. Nanti kita panen bareng, kita bikin keripik yang resepnya sangat simpel kawan. Oke, ayo ikuti aku. Butuh 3 jagung kawan. Kita iris. Pecat sebentar ya kawan. Thank you.
Ini tamu dari Jakarta, Mbak Omca ya Mbak ya. Mau ngerasain dari jagung bikinan ini. Tadi kan sudah panen pada. Iya udah. Panen sendiri, dimakan sendiri. Oh, rasanya mantap nih. Kan belum dicicipi Mbak, coba. Tak cicipi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak, beneran? Iya beneran, krenyes-krenyes ya. Krenyes-krenyes. Rasanya krenyes-krenyes. Mantap. Mantap. Nih. Oke. Tuh. Ini artis dari Jakarta. Artis dari Jakarta. Amin ya Allah, aku didoakan jadi artis. Beda dewe yo. Gimana Mbak? Rasanya Mbak? Rasanya mantap, pas. Ayo dok, ini dok. Jagung sendiri ya. Jagung sendiri dimakan sendiri.